Yo, hello teman-teman. Aku bakal ngapain ya sekarang? Gimana kalau nonton TV saja nih? Bubuy, bubuy. Lah, kenapa Upipin botak? Sini, sini. Kita bakal ke taman bermain terbaru di kampung Durantu. Apa? Ada taman bermain ya? Iya, iya. Sini ikut sama aku. Oh alah, baiklah guys. Daripada gabut, bentar matiin dulu TV-nya ya guys ya. Kita bakalan ke taman bermain kata si Upin. Teman-teman, mana kamu Upin? Upin? Sini, sini. Ayo bubuy, kita bakal naik mobil sama-sama ke taman bermain. Oh alah, oke, baiklah Upin botak. Yos, mana mobilnya? Ini. Oke guys, ada mobil. Wih, mobil apa nih? Aku bakal duduk di belakang teman-teman. Wow, ayo berangkat ke taman bermain terbaru. Oke, baiklah botak. Gimana? Jauh-jauh dikit. Jauh ya? Iya. Oh, jauh teman-teman. Oke, baiklah, gak apa-apa. Yang penting kita bakal ke taman bermain teman-teman. Mana Upin katanya kamu? Oke. Terus di mana Upin? Belok kanan. Belok kanan. Terus? Terus kemana botak? Tenang. Belok kanan lagi. Walah, malah kembali. Bentar. Sudah sampai ya? Iya. Selamat datang di taman bermain. Malah ke lapangan lato-lato teman-teman. Padahal cuma dekat ya guys ya. Sini. Kemana? Sini. Walah ini kak. Iya. Ini dia taman bermain. Bentar, kereta di sini. Oke. Permainan kereta api teman-teman. Yos guys. Ayo. Oke, aku bakal cobain guys. Rail kereta baru ya guys ya. Wow. Oke. Lihat. Ya teman-teman. Wih, sampai di sini. Dan kita bakal lihat dulu guys. Ini istana pasir ya guys ya. Terus ada apa lagi di sini? Ini apaan? Trampolin teman-teman. Coba loncat. Ya. Trampolin dari slime. Keluar. Terus ini ayunan teman-teman. Ayunan. Terus apa lagi? Cuma itu ya. Ini bubuy, sini. Apa? Ini seluncuran. Oh, seluncuran teman-teman. Coba kita bakal ke sini guys dan seluncur. Oke, sudah teman-teman. Iya. Guys. Jadi ini taman bermainnya di kampung Jarum tuh. Oke, teman-teman. Apaan tuh? Bubuy, coba ke sini dulu. Kenapa botak? Bentar guys. Ya. Sini. Coba lihat ada yang aneh di sini. Masa? Ini coba baca. Bentar aku bakal bacain dulu. KTP lah botak. Bentar. Bikin portal alfabet lore. Oh, alfabet lore Bubuy. Kamu tahu kan? Iya, kita kan pernah ketemu di alfabet lore. Iya Bubuy. Dan ini portal alfabet lore. Kayak dunia alfabet ya? Iya, portal itu bisa masuk ke dalam dunia seperti alfabet lore. Walah, gimana caranya? Aku pengen bikin portal alfabet lore teman-teman. Gak tahu sih. Coba lihat tuh, ada buku. Buku, coba kita bakal ambil guys. Buku di atas ini. Oke, botak. Sekarang kita bakal baca dulu bukunya. Sini, semuanya dengarkan dulu. Kita bakal baca di taman ini ya guys ya. Oke. Bukunya berjudul Portal Alfabet. Iya, Portal Alfabet. Oke. Baca saja. Bentar, ini hanya sependek banget di dalam bukunya. Di sini tertulis, buatlah portal alfabet lore. Cuma segitu saja. Bentar, di bawahnya lagi ada bahan-bahan di kotak sulker. Bahan-bahan bikin portal di kotak sulker kayaknya Bubuy. Ya kak? Iya mungkin. Coba manakah kotak sulker? Bentar ya. Itu kayaknya ada tanda panah. Mana? Ini. Oh iya guys, ada tanda panah ya guys ya. Itu lihat. Dan kotak sulker ini guys. Wow, jadi ini adalah bahan-bahan untuk bikin portal alfabet lore ya guys ya. Oke, bentar. Yos, kita bakal mencoba saja guys. Apakah berhasil teman-teman? Oke. Bahan-bahannya obsidian guys. Terus
Brilliant Steel. Dan ini apa? Wall merah, wall biru muda, kuning, limau, cyan, hitam, ungu, biru, pink, oranye, abu-abu, hijau, magenta, dan putih. Bentar, ini apa sih Upin? Ada wall merah, biru, kuning. Itu kayaknya huruf-huruf alfabet. Seperti warna merah, alfabet lor A, bubui-bui. Oh iya guys, alfabet lor A itu warna merah ya guys ya. Oke, okay. Yes, Upin, kita bakal bikin portal alfabet lor. Yos, langsung saja guys, gimana cara bikinnya? Gimana ya? Gini, coba bikin kayak portal netherite bubui. Wala, oke, okay. Gimana caranya? M4 blok dulu. Oke okay, guys, M4 blok dulu ya guys ya. Oke, okay, sebelah sini. Oke, okay, dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, okay, kayak gini kan. iya, kayak gitu. Terus, tambah lagi M4 blok. Oke, okay, di samping sini ya. 1, 2, 3, 4. Begini kah Upin? Upin? Iya, mantap. Terus, sebelah sini lagi. Oke, sebelah sini itu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Yo, sudah. Belum lagi, tinggal disambungin. Oh iya guys, tinggal sisa 2 obsidian teman-teman. Kita bakal sambung saja sini. 1, 2. Oke, sudah berhasil teman-teman. Bikin portal alfabet lor. Belum, ini masih portal netherite. Walah, terus apa nih? Ini. Di sini kita bakal kasih warna seperti huruf alfabet lor. Pertama di atasnya bubui. Di atasnya apa Upin? Itu wall merah. Terus wall biru, kuning, hijau, dan lainnya. Upin tahu banyak teman-teman. Oke, kita bakal coba guys. Pertama wall merah kan di sini. Wall merah. Oke, kayak gitu kah? Iya, mantap. Terus di sebelahnya juga bubui. Di belakang. Di belakang lagi bubui. Di belakang ya. Kayak gini guys. Oke, mantap. Oke, terus berurutan ya. Iya, berurutan. Oke, ini wall biru kayaknya alfabet lor B teman-teman. Oke, di belakangnya lagi. Terus wall kuning alfabet lor apa? Alfabet lor Upin. Bukan, alfabet lor C bubui. Iya, alfabet lor C teman-teman, warna kuning ya. Dan limau alfabet lor D. Oke guys. Terus cyan alfabet lor I kayaknya, atau E pokoknya guys. Dan warna hitam nih, hitam alfabet lor yang jahat bau bau, yaitu F. Oh iya guys, F. Oke. F. Oke, okay, sudah, aku gak cukup. Oh iya, masih ada lagi guys. Ini nih. Oke. Warna ungu, biru, pink, oranye, abu-abu, hijau, magenta, dan putih teman-teman. Iya Bubui, ayo lanjut. Oke okay, lanjut. Sini wall ungu. Oke okay, wall ungu teman-teman. Ya. Terus wall biru. Oke okay, wall biru teman-teman di sebelah sini ya guys ya. Oke okay, kayak gini teman-teman. Lalu wall merah muda. Merah muda ini P ya, huruf P. Oke okay, teman-teman. Kayak gini. Terus Sini, oranye. Oke, oranye guys. Sini, begitu. Dan abu-abu, bubui. Oke, abu-abu. Lalu hijau, teman-teman. Iya. Terus sisa 2 warna lagi, bubui. Oke, magenta di sini. Oke, magenta, teman-teman. Di sini. Terus Terakhir putih. Itu alfabet lor Z. Oke. Alfabet lor Z, teman-teman. Ya guys, kayak gini teman-teman. Ya, udah berhasil ya? Iya, mantap. Sekarang udah jadi nih portal alfabet lor. Yes, sudah berhasil teman-teman. Kita bikin portal alfabet lor teman-teman. Ayo, sini. Mana pilihan skillnya? Aku yang bakal nyalain. Walah, oke. Baiklah Upin. Ini pilihan skillnya. Upin bakal nyalain portal alfabet lor. Iya, siap sedia. Bisa menyala nih. Oke, 3, 2, 1, nyalain. Wih, bisa menyala teman-teman. Iya. Ayo sekarang masuk ke dalam dunia alfabet lor. Oke, semoga berhasil teman-teman. Bye Ipin. Bye. Ya bye Ipin. Semoga kita mau di dalam dunia alfabet lor. Oke guys, aku juga bakal masuk guys.
kami sudah masuk kan di dunia alfabet lor. Iya Bu Boy, kita berhasil bikin portal alfabet lor. Wih, berhasil teman-teman. Dan nikah dunia alfabet lor. Iya, putih bening gini. Oke guys. Tapi mana para alfabet lor lainnya, botak? Sana Bu Boy. Mana? Guys, itu dia alfabet lor ya. Huruf-huruf alfabet teman-teman. Iya Bu Boy. Jadi Bu Boy, kami sudah berada di dunia alfabet lor. Wow, oke. Yo, sekarang kita bakal menjelajahi dunia alfabet lor teman-teman. Lihat nih dunianya, wow. Putih mengkilat tanahnya guys, dan lihat tuh matahari ya guys ya. Oke, dan kita akan lihat guys, huruf alfabet pertama adalah huruf apa Upin? Huruf A. Oke, huruf A teman-teman. Huruf A warna merah teman-teman. Oke, A. Terus B teman-teman, huruf B teman-teman. Oh, lagi kayak gini teman. Tapi ini hanya patungnya. Di mana para alfabet teman? Gak tahu juga, mungkin mereka berada di suatu tempat ya guys ya. Ini huruf C. C, C. Oke, A, B, C. Ada yang hilang. Huruf apa Upin? Huruf D, D. D-nya kemana? Lah gak tahu botak. D di mana teman-teman? A, B, C, D, E. Huruf E juga gak ada botak. Iya, huruf D dan E hilang Bu Boy. Lah di mana ya guys ya? Dan juga huruf F. F. F di mana? Kalau F di situ di gunung. Di gunung alfabet lor F. Oh iya kak. Itu dia guys ya. F. Alfabet lor F teman-teman. Oke, terus ini G, huruf G teman-teman. Oke guys, dan huruf P. P. Oke, P di sini teman-teman. Oke, dan itu huruf apa? Oh, ini hearts. Hearts. Huruf H teman-teman. Wow, dia hantu ya guys ya. H, hantu. Bobby, lihat tuh banyak banget tuh alfabet lor lainnya. Iya guys, itu dia guys, para alfabet lor lainnya. Oke guys, langsung saja kita bakal lihat mereka guys. Oke, para huruf alfabet teman-teman. Wow. Bentar, ini huruf apaan? Aku penasaran guys. Oh iya, ini huruf T. Oke, T. Wow. Huruf T teman-teman. Dan ini tebak huruf apa nih? Tebak Upin. Huruf Q, Q. Bener kan? Iya, huruf Q. 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 Lihat guys, Q itu siput ya guys ya. Oke. Dan huruf O. O kan? Iya guys. O. Oke. Jadi huruf L. M, N, O. Oke guys, nih huruf L. M. Pokoknya gitu guys. Terus N. Terus O. Oke. Kalau ini Q, T. D, Q. Dan masih ada yang kelewat teman-teman. Huruf apakah ini? Warna kuning. Itu huruf K. Iya guys, huruf K ya guys ya. K. Oke. K. K. Oke teman-teman. Ya, dan ini huruf alfabet lor U. Huruf U teman-teman. Iya, Upin. Iya, Upin. Terus guys, huruf V. Ya, huruf V. Dan huruf apakah ini? Kalau ini Bubuy, W. Oke, huruf W ya guys ya. Ya, dan X. X, oke. Ya, X, alfabet lor X. Dan huruf Y, huruf Y teman-teman. Oke, bentar. U, W, W, X, Y. Ada yang hilang hurufnya. Apa ya? Huruf Z. Ya, huruf Z teman-teman. Huruf Z di mana? Huruf terakhir dari alfabet adalah Z. Bentar, kata si Ipin, Z di bawah kita. Maksudnya apa Ipin? Bobby, Z itu adalah planet alfabet lor. Wah, iya kak. Walah, iya guys. Aku baru ingat di film alfabet lor. Z
si alfabet Lord Z itu adalah sebuah planet dari alfabet Lord tinggal ya guys ya. Jadi alfabet Lord Z ini pantasan warna putih teman-teman. Ya warna putih ini berarti alfabet Lord Z ya guys ya. Oke, kita sudah lihat berapa patung alfabet teman-teman. Tapi kita belum pergi ke gunung. Gunungnya alfabet Lord yang jahat yaitu F. Oke, kita bakal ke sana sekarang. Ayo botak. Oke. Cepetan. Oke. Dan masih ada beberapa huruf alfabet yang hilang teman-teman. Kayak seperti si D, E, dan I ya. I, H, I. Gak ada huruf I teman-teman. Ipin. Ya kayak Ipin. Eh Bobby, sini. Coba ke sini dulu. Kenapa? Bentar gelap banget botak. Oh guys, ternyata alfabet Lord lainnya berada di dalam gua teman-teman. Gua gunung alfabet Lord F ini. Dan ini alfabet Lord S ya. Iya, alfabet Lord S kayak ular. Oh iya guys, S di sini pantasan gak ada tadi. Ya si alfabet Lord S. Dan ini, wow, ini si D. Ah iya, alfabet Lord D bubui. Oh iya guys, aku baru ingat kalau di filmnya alfabet Lord D itu ditangkap oleh alfabet Lord F ya guys ya. Oke guys, yang si alfabet Lord D. Dan ini lagi bubui, alfabet Lord E. Mana? Oh iya guys, alfabet Lord E di sini teman-teman. Ini lagi bubui, ternyata huruf I di sini juga. Oh iya kah? Huruf I teman-teman yang kecil ya guys ya. Ih, kasihan banget teman-teman. Dan ini huruf apa? Oh iya guys, huruf R. R juga ditangkap oleh alfabet Lord F teman-teman. Oke, dan yang hitam ini. Oke, dan hitam ini adalah F. F ya guys ya. Oke guys, mereka dikurung, ditangkap oleh alfabet Lord F ini teman-teman. Ya, bentar, coba kita bakal ke atas gunung alfabet Lord ini. Oke Bubi, ayo ke atas. Oke teman-teman, bakal ke atas dulu teman-teman. Ya. Oke, berada di atas teman-teman. Dan lihat nih alfabet Lord F-nya. Hai F. F. Ya, oke teman-teman. Wuih, coba kita bakal terjun ke bawah. Jangan ah. Ayo Bubi, coba ke sini dulu. Kenapa Upin? Ternyata kita bisa ketemu dengan alfabet Lord beneran. Mana botak? Ini. Bentar. Alfabet Lord di sini. Ini kah? Iya Bubi, di chest ini ada alfabet Lord. Mana botak? Iya guys, beneran ada alfabet Lord di sini. Coba kita bakal ambil guys mereka. Kita bakal spawning mereka satu per satu ya guys ya. Oke. F. Oke, terus G. H. I. Oke teman-teman. Ya, pertama alfabet Lord A. Oke, kita bakal pergi ke patung alfabet Lord A teman-teman. Di sini ya guys ya. Oke, langsung saja guys. Bentar. Sini. Oke. E. Oke. Yeay, alfabet Lord E. Oke guys, huruf A ya. Alfabet Lord A. Eh, Bobby, next. Huruf B, B. Oke, huruf B teman-teman. B. Oke, B. Ya, B. Oke, terus huruf C, C. Oke, huruf C teman-teman. C. Oke, huruf C. Dan huruf D. Tapi skip dulu. Huruf D di skip. Huruf E di skip. Huruf F di skip. Sekarang huruf G. G. Dan huruf P bubui. Eh bentar dulu, belum ada huruf P yang aku ambil. Oke. H, huruf H. Oke, huruf H teman-teman di sini. Ini bakal muncul saja teman-teman. Hertz. Hantu. Hantu huruf hertz. Iya botak. Oke, dan kita bakal muncul lagi guys sisa-sisanya di sini ya guys ya. Pertama huruf D. Oke, D guys di sini. D. Iya huruf D. Dan huruf E bubui. Oke, huruf E. I. Oke. Terus huruf I ya guys ya. Oke, huruf I di sini. Ai, oke. Dan Bubi jangan lupa F. Oh iya, F guys. F di sini. F tuh kan
Wow, kasihan banget si I, teman-teman. Dan kata si Ipin dan R, sebentar botak. Oke okay, guys, ya, teman-teman. Masih ada lagi tuh. Spawnin dari huruf-huruf alfabet lor, teman-teman. Aku bakal naik ke atas dulu ya, guys, ya. Oke, okay, sini. Wow, masih banyak lagi, guys. R, teman-teman. Bentar dulu, aku bakal munculin dulu, guys. Alfabet lor F di sini, teman-teman. Oke. Okay. F. Oh, lihat guys sih alfabet lor F. Wow. Hai, alfabet lor F. Kita bakal turun ke bawah, teman-teman, dan mencari huruf J. Manakah huruf J? Wih, mana J? Ah, di sini ternyata boboy. Wah, di sini kak. Walah, tadi lupa juga guys, gak ada huruf J ya guys ya. Oke, jadi J K O. Gini. J. J. Oh, dia di bawah, teman-teman. Oke, huruf J sudah, teman-teman. Terus kita supin gak kelihatan. Iya, gak kelihatan botak. WF mau kemana kak WF? Ya, biar aja guys. Next, huruf K. Oke. Okay. Go. Awas si alfabet lor F. Eh F, kamu ngapain sih? Gila berkah aja botak, iya kan. Oke, okay, huruf L. Huruf L. L. Ya, L. Dan huruf M. 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 Oke, okay, guys, alfabet lor M. Dan next lagi huruf N. N. Oke, okay, huruf N, teman-teman. Oh iya iya, terakhir huruf O. Oke, okay, huruf O, teman-teman. O. Dan kata Sopin, O itu opa, bubuy. Iya. Opa ya, guys ya. Oke, okay, dan P nanti di situ, teman-teman. Oke, okay, huruf Q. Huruf Q, teman-teman. Oke, okay, Q. Kyop. Dan huruf T, bubuy. Oh iya, huruf T. Oke, okay. Sebentar ya guys ya, kalian sempat ambilin tadi. Iya ya, kita bakal kembali lagi guys ya. Oke, okay, huruf P, teman-teman, ketinggalnya di sini kamu P. P. Oke, okay, P. Oke, okay. Kita bakal ke gunung alfabet lor F lagi, teman-teman. Iya, bentar-bentar, jangan lupa juga si R berada di dalam gua ya guys ya. Oke, okay, teman-teman. Sini R. Oh, R. Oke, kayak gitu cara nyebutnya ya, guys ya. R. Kita sipin R itu Rose. Iya, Rose. Oke, guys. Kak Rose lah botak, bukan Rose. Yos, ini yang terakhir, teman-teman. Ya. Bentar-bentar, di sini. S. S-nya S. S di sini, guys. Snake, ular. S. Oke, alfabet lor S, teman-teman. Iya, Bubuy. Kayak ular. Kita sipin sapi. Iya iya, S itu sapi. Oke, tapi ular bentuknya ya guys ya. Oke, jangan lupa huruf T. Wow, sudah ada kehidupan di planet alfabet lor Z ini, teman-teman. Yaitu para huruf-huruf alfabet lor ya guys ya. Oke. Ya, T. T. Oke, teman-teman. Ya, huruf T. Tok dalang. Oke, dan huruf U. Hai opa, oh opa, ya guys, yo, iya, Upin, yo, oke, Upin teman-teman, iya iya, next huruf V, oke V, wih, oke teman-teman, next huruf W. Oke, okay, W ya guys ya. Dia kembar bubuy seperti aku dan Ipin. Iya. Iya guys, matanya empat ya guys ya karena mereka kembar. W. Oke, okay, next X. Oke, okay, X teman-teman. X. X. Wow, alfabet lor X. Iya, yeah, hi X. Dan yeah. Why? Oke. Okay. Dan bubuy, jangan lupa alfabet lor Z. Oke, okay, guys. Alfabet lor Z. 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 Dan di mana ke alfabet lor Z? Tentu saja di sini ya guys ya, di bawah kita alfabet lor Z. Lihat guys ini. Oke, okay, planet alfabet lor Z ya guys ya. Oke, okay, oke. Okay. Dari semua alfabet lor ini, kalian suka huruf apa, Upin? Kalau si Upin suka huruf X, teman-teman.
Upin aku suka X. Oke, si Upin suka X teman-teman, dan Upin aku suka Z. Walah. Oke, kalau aku suka F ya guys ya, itu dia si F. Oke, karena dia jahat teman-teman. Ya saatnya kita bakal pulang. Oke, sudah cukup kita menjelajah dunia alfabet lor teman-teman. Ya guys, wow, halo G, B, C, itu huruf A. A, Hertz. Ayo Bobby, ayo langsung pulang. Oke, langsung pulang saja teman-teman. Aku duluan ya. Pintar lah botak sama-sama. Sama-sama. Ya teman-teman, mungkin sampai sini petualangan kami hari ini. Jadi tadi Bobby pindah Bobby bikin portal alfabet lore teman-teman. Ya, thank you udah nonton video ini sampai selesai teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye. Ayo Bobby, pulang-pulang. Oke, pulang guys. Cuma tinggal bye-bye guys. Bye-bye semuanya. Kembali ke kampung Renutun.